Sebelum masuk ke dalam videonya, aku mau ngumumin nih guys, kalau kalian cari tempat top up game online terpercaya, teraman, dan termurah, ataupun aplikasi lainnya, kalian langsung aja cek di Instagram @kanjigameshop, atau kalian hubungi di nomor WhatsApp tertera guys ya, karena ini toko pribadi aku, adminnya juga aku sendiri, kadang-kadang ada admin lain juga, dan ini yang pastinya fast respon, legal, terpercaya, dan aman, dan yang paling penting, harganya terjangkau guys ya, dan semoga hoki menyertai kalian semua, oke? Sekarang kita bakal main Ryoma di DS Lane lagi guys. Tetapi kali ini Ryomanya berbeda sedikit. Karena apa? Karena aku pake... Ya sebenarnya aku udah pakai rune kupu-kupu lama. Cuman ini aku pakai lagi karena aku liatin di apel tuh orang-orang pada main Ryoma DS lagi gitu guys ya. Dengan rune kupu-kupu. Tapi ada tapinya guys. Biasanya orang main Ryoma tuh kalau di fase grup doang. Di grup-grup gitu, di grup set dia sering main Ryoma. Terus pas udah masuk ke playoff dia udah gak ada yang main Ryoma lagi. Florendrian kah? Bukan. Dalam musuh nggak nongol, iya. Cicil aja. Koron kupu-kupu belum aktif. Belum keprok maksudnya. Nah, udah keprok. Nanti aja, nggak usah terlalu barbar gimana lawan Feres. Dah. Biasanya kita isengin dikit sih. Nah, kita pakai long minus aja ya. Langsung bikin long minus. Biarin dulu. Kestun guys, tapi nggak apa-apa. Aduh, damage dulu. Kalau Interstellar biasanya jago bang, masa sih? Bang mau top up kok malah dikirim foto bucin bareng ayam? Gak ada anjay. Eh, Ryoma lokal deh. Gak ada anjay. Kapan tuh? Eits. Mana Feresnya guys? Gak ada. Eits. Feres lokal kah? Nah, cicil terus. Dah, cicil aja gitu guys, main Ryoma, main skill-skill gitu. Masuk semak, putar balik, masuk semak, putar balik. Biarin dia maju aja. Kita jagain creep-nya dulu ya, kita jagain dulu creep-nya. Nah. Kita jangan kasih dia creep, biarin dulu gini aja. Dia pusing sendiri, dia miskin sendiri nih guys, kayak gini. Tuh kan, creep-nya habis semua. Kita Kevin yang punya ayam. Bang, hero paling OP apa bang? Hero ada Florent, hati-hati ada Florent. Awas ada Florent, hati-hati ada Florent. Florentnya jago kata viewer. Rita bang. Bukan Rita. Aris, kita main cicil lagi ya. Anjay mabar. Bisa gak gitu guys ya? Flicker-flicker dulu deh. Beraniin aja kalau lawan Liliana. Masih early dia gak ada damage. Oke lumayan ada. Tapi masih bisa di handle lah ya kurang lebihnya. 2-1. Enakan Nakrot apa Murad kalau buat jungle? Kalau buat jungle enakan Nakrot sih sebenarnya. Aku kurang suka Murad jungle itu guys. Makiru na gasta. Awas hati-hati Uversa di situ tuh. Begitu aku ambil dulu. Mantap. Kita biarin dulu ya. Kita biarin dulu kayak biasa. Uversa Puktor. Nah, waktu kita rotasi nih, guys. Ini kayaknya di sini boleh rotasi sih. Sebelum rotasi kalian bisa punya dua pilihan kan, bisa potong creep atau langsung aja. Cuman aku memilih untuk memotong creep di sini guys ya. Cuman Feresnya tahu aku potong creep jadi aku balik aja. Baru kita mampir. Ada Foren. Foren mau ke biru tuh. Coba ya. Ada Liliana tapi bahaya nih. Tapi enggak apa, kita coba aja trap. Kan lumayan guys nge-trap. Bisa sih dirusuhin 4-3-2-1. Oi, balik dulu. Jadi gitu guys ya, jangan terlalu buru-buru dalam membuang skill 1. Eh buset. Apaan tuh?
Rioma memang sabar gini harusnya. Mainnya nyantai gitu kan, cicil-cicil gitu kan, PSBB aja. Orang gila. Ya, PSBB lagi deh. Tusuk, mati nih orang nih. Kan percaya nggak Liliannya bakal mati guys? Udahlah, percaya aja. Ya udah, aku juga mati. Kita bikin Frostcape ya. Coba kita mampir atas. Hadir bang, halo, apa kabar? DVY. Nah, balik aja. Our Slayer Lane Tower is under attack. Halo bang, halo Triawan, apa kabar Triawan? Bang, kalau pakai skut lawan lubu di DS, kudu pakai anti regen nggak? Nggak usah. Nggak usah pakai anti regen. Biarin aja, banyak-banyakin darah aja. Kalau pas lubunya ulti, balik aja. Gitu aja sih tipsnya sebenarnya. Lubu ulti, balik. Itu aja, acil. Coba kita cicil guys. Oke, dia nggak mau. Ada Floren, awas di kanan ada Floren, aku kelihatan. Sebenernya kita bikin COD gak apa-apa sih. Cuman aku lebih suka Frostcape dulu aja baru COD nanti. Gak ada. Oh dia di situ tuh. Kangen gue gak? Enggak. Baik bang, nonton Mamba sambil makan malam. Mantap. Kenapa kamu dek? Kangen gue nggak bang? Nggak. Kecuali kalau uhu, baru aku kangen biasanya. Guys, jangan lupa like-nya ya. Welcome yang baru join, jangan lupa like-nya dinaikin ya. Thank you udah join. Dah. Cicil aja. Hohoho. Ke 1 skill 2, mantap. Kecil lagi guys. Nah, karat dia ya kan. Halo bang, halo Budi, apa kabar? Guys, welcome member join ya guys ya. Eh, sakit. Kita pakai COD aja. Karena ada Floren, ada Ferris. Gak ada salahnya pakai COD. Anjay mabar. Gocek dulu, gocek santai, gocek dulu kanan kiri. Gocek terus, jangan lupa digocek kalau on Ferris, guys. Anjay mabar. Gocek, gocek dulu, boy. Gocek, gocek. Eh salah. Jangan nonton apel, bang. Enggak tahu aku kalau apel udah mulai, tapi enggak apa-apa, enggak usah deh. Gak seberapa minat nonton. Bang, kenapa Rioma dibacotin? Menurut lu tim yang masuk potensi masuk final? Aduh, aku gak ngikutin guys. Jadi aku gak bisa ngasih prediksi gitu. Halo yang baru gabung, jangan lupa di like, di share, di subscribe. Yoi. The enemy Dark Slayer has been summoned. Shut down. Was? Triple kill aja ya atasnya. Sasuraite. Motoru nareka. Balik dulu hati-hati. Kayaknya aku harus bantu atas deh guys. Atasnya kok kayaknya mati terus ya? Duh. Atasnya mati terus anjay. Coba aku mampir ke atas, bisa aku rubah nggak keadaannya nih? Hah? Dapat satu, oke, kayaknya bisa dirubah keadaan guys kalau aku ke atas guys. Begitu aku ke atas aja. Kadang-kadang tuh kalau kesan main DS tuh kayak gini loh guys. Giliran kita menang lane tapi teman-teman kita kalah gitu di lane jauhnya, itu pusing sendiri sebenarnya. Awas. Aku harus.
Mesti main Sinestra ya? Enggak. Terusnya nggak tahu mau main apa guys. Kalau mau request, request aja. Di situ dia ternyata. Berita anjay. Kita harus bunuh Slim ya. Bahaya. Aduh. Ini semak Ryoma guys, ingetin nih semak kandelnya Ryoma tuh di sini tuh. Kalau main Ryoma paling enak main di semak. Ini buset sakit banget itu musuhnya. Anjay mabar, mau culik-culik. Oke, bisa kulawan guys, bisa kulawan dia lokal. Tarik, mati. Tangkap Slimnya, ulti Slimnya, ulti. Anjay mabar, dapet. Gila guys, Ryomek guys. Gila Ryomek. Enak juga ya pakai merah-merah ya bawahnya ya. Sakit damage-nya. Halo. Kapan kau belajar nak? Mati nggak? Yalah nggak mati, oke banget. Nggak ya apa ya bang? Bye-bye bang Kevin ya. Omen lawan Ryoma menang siapa? Ayo, kalau early menang Ryoma, kalau udah jadi item defense gitu Omennya atau udah level 4 gitu, nah Omen. Buset sakit banget. Nah gitu dong. Sikat kejar terus. Astaga malah ngejar anjay. Aduh. Sebenarnya kalau masuk gitu sih. Cicil terus. Cicil terus aja. Halo Bang Kevin apa kabar? Apa kabar Suyatno baik? Kamu apa kabar? Ente gak manis? Belum. Semua butuh proses, anjay. Prokes kali, prokes. Prokes dan proses. Dapat tower. Tarik dulu. Wah, jangan maju sih. Bahaya kalau kamu maju sih. Attack sih, attack nggak ada Slim sih, attack sih, Ferrisnya lokal sih. Mati juga. Aduh, kok mati mulu sih temanku, bingung aku. Kenapa ya? Padahal tadi udah menang jumlah, coy. Nggak ada Slim, nggak ada Ferris. Oh, aku cicilin. Gak apa-apa guys, ini satu tim bakal aku gendong guys. Santai aja. Sambil desa. Wah, mati udah aku. Gak akan mati aku. Aku gak semudah itu ya mati ya, Floren. Aku gak semudah itu ya mati, Floren ya. Kangen ayangku, bang. Ayangmu gak kangen kamu. Kalau dia kangen kamu, kamu pasti udah di chat. Mati tuh Slim. Nah, mati Slimnya. Nice. Tinggal end sih. Gak ada Slim, tinggal end sih. Mati juga kau, dek. Wah, ketahuan. Gak jadi.
Mati kau dek, sikat sih guys, sikat sih. Sikat sih. Sikat sih, ini kesempatan menang di sini nih. Attack guys, attack guys. Malam bang KMS ya El. Anjay mabar. Oke, enggak jadi. Attack, attack. Push terus guys, pokoknya guys, push terus guys. Terus guys, push terus guys. Aduh mati. Attack, attack. Attack, jangan takut guys. Attack guys, attack, attack. Attack terus, attack terus. Creep, pukul creep. Pukul tawannya creep. Creep, pukul. Nice, creep. Gokil banget creep. Emang aku tuh gak pernah lepas dari yang namanya MVP ini guys ya. Gimana sih cara lepas dari MVP ini guys ya. Damage paling gede gitu kan. Rank.